Jadi kalau bicara saya provokatif tidak? Saya provokatif tidak, kau provokatif. Nih, gua yang ngomong. Kenapa gua bilang lu provokatif? Yang pertama lu di situ duduk sama Andi Rompas. Dan Andi Rompas itu provokatornya salah satunya. Dan lu mengiyakan kalimat dia. Bahkan lu bilang bendera Palestina enggak boleh berkibar. Ya, enggak boleh mengibarkan selama bulan suci umat Kristen. Lu bawa-bawa Kristen, lu bawa-bawa tanah Kristen. Itu provokatif, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sehubungan dengan klarifikasi dari Pastor Joshua Tewu kemarin, yang mana Pastor Joshua Tewu tidak mau dituduh sebagai provokator. Dan di situ Pastor Joshua Tewu ibarat kerupuk kesiram air, yang semula di awal Pastor Joshua Tewu sangat garang sekali ya, dia sangat berapi-api. Tetapi ketika dia memberikan klarifikasi, dia seperti lembek dan dia menceritakan kebaikan-kebaikan ataupun keakrabannya bersama Babe Aldo. Nah sahabat, dengan klarifikasi dari Pastor Joshua Tewu kemarin, maka hari ini kita akan tampilkan tanggapan balik dari Babe Aldo menanggapi klarifikasi dari Pastor Joshua Tewu. Sekarang masuk ke konten ya. Konten gua ternyata ada yang komentar kemarin itu beberapa kali di komentar YouTube ya. Be, Joshua Tewu klarifikasi. Klarifikasi apa? Akhirnya gua nyari itu videonya. Ternyata panjang. Gua males yang panjang-panjang begitu kan ya. Motong-motong lagi. Akhirnya gua nyari di TikTok ada nih beberapa klarifikasi Joshua Tewu tentang gue ya, yang dia bilang bahwasanya gue memang pernah dekat beberapa kali gua ke tempat dia. Ya. Dan jujur aja ya, dia kalau enggak mau disebut provokator lah kalimat dia. Gua enggak sendirian ngomong lu provokator. Sahabat Babe Aldo menanggapi klarifikasi dari Pastor Joshua Tewu lewat postingannya yang diunggah sekitar 3 jam yang lalu, judulnya viralkan Babe Aldo jawab klarifikasi Joshua Tewu, diunggah tepatnya tanggal 7 Desember 2023. Dan mari kita simak tanggapan yang sangat keras dari Babe Aldo kepada Pastor Joshua Tewu. Jadi kalau bicara saya provokatif tidak? Saya provokatif tidak, kau provokatif. Saya provokatif tidak, kau provokatif. Nih, gua yang ngomong. Kenapa gua bilang lu provokatif? Yang pertama lu di situ duduk sama Andi Rompas. Dan Andi Rompas itu provokatornya salah satunya. Dan lu mengiyakan kalimat dia. Bahkan lu bilang bendera Palestina enggak boleh berkibar. Ya, enggak boleh mengibarkan selama bulan suci umat Kristen. Lu bawa-bawa Kristen, lu bawa-bawa tanah Kristen. Itu provokatif, kakak. Tapi sekarang dia berlemah lembut ya. Begini nih, giliran digas balik berubah. Kalau dia berubah, Babe, tetap ngegas lah. Hal pertama ketika klarifikasi Pastor Joshua Tewu menolak dikatakan sebagai provokator. Dia tidak mau dikatakan provokatif, tetapi sangat jelas sekali apa yang dia katakan di awal. Pastor Joshua Tewu yang duduk bersama dengan Andi Rompas dan kawan-kawannya ini teriak-teriak, bahkan mengintervensi para kapolda-kapolda agar jangan memberikan izin kepada umat Islam di Sulawesi Utara dan termasuk di daerah-daerah yang diklaim mayoritas beragama Kristen, jangan sampai memberikan izin kepada mereka untuk mengadakan aksi damai bela Palestina, termasuk jangan memberikan izin mengibarkan bendera Palestina. Ya, gas terus Babe Aldo, jangan kasih kendor. Walaupun Pastor Joshua Tewu kelihatan melemah, kelihatan sangat lembek sekali, bahkan dia menceritakan kebaikan-kebaikannya, bahkan keakrabannya dengan Babe Aldo, tetapi melalui statementnya Pastor Joshua Tewu sangat memprovokasi umat Islam di Indonesia. Makanya prinsip dari Babe Aldo tetap gas terus, jangan kasih kendor. Lanjut. Memang gaya saya berbicara seperti itu. Kakak, keluarga gue Gorontalo, Manado. Kita orang memang bicaranya begitu. Tapi kalimat-kalimatnya pun itu tertata. Aduh, tapi ya udahlah. Gua masih belum puas
Joshua Tewu ini ada nomor telepon gue. Gue lagi nunggu. Temuin kita aman di rompas. Joshua Tewu mempunyai nomor telepon Babe Aldo, dan di sini Babe Aldo meminta agar Joshua Tewu mempertemukan Babe Aldo dengan Andi Rompas. Ya, ayolah keluar gitu loh, jangan berlemah lembut. Lu udah, wah, kalimat lu udah terlalu nyakitin hati kakak. Kalau mau minta maaf betul-betul. Kita bukan orang yang gak bisa maafin, bisa. Bawa Andi Rompas. Lanjut. Ini pun sebenarnya banyak pesanan yang mengatakan, Pak, dalam berikan klarifikasi jangan terlalu menggebu-gebu. Nanti orang salah paham, orang pikir Pak Joshua marah atau ngamuk-ngamuk. Saya bilang, aduh ini yang sukar di saya. Makanya saya dari tadi menahan diri untuk bicara setenang mungkin, sebaik mungkin, dalam pengertian tidak kelihatan. Wah, memang style saya begitu. Coba lihat konten saya, modelnya begitu. Sama. Style gue juga begitu, karena gue memang darahnya darah sono juga. Ya, cuman kalimat lu tentang tidak boleh mengibarkan bendera Palestina itu provokatif. Yang lu bilang tanah-tanah Kristen itu provokatif. Itu bisa memecah belah, itu bisa jadi konflik horizontal. Di awal statement dari Pastor Joshua Tewu memang membawa-bawa nama kekristenan dan juga membawa-bawa daerah yang diklaimnya mayoritas berpenduduk itu beragama Kristen. Dan provokasi selanjutnya dari Pastor Joshua Tewu ketika Pastor Joshua Tewu melarang umat Islam mengadakan aksi damai bela Palestina termasuk mengibarkan bendera Palestina. Nah, inilah yang disebut oleh Babe Aldo adalah kata-kata ataupun kalimat provokatif yang diucapkan oleh Pastor Joshua Tewu. Dan intinya kalau Pastor Joshua Tewu ini meminta maaf, ya dimaafkan. Tetapi harus membawa Andi Rompas bertemu dengan Babe Aldo. Intinya begini, kami umat Islam ini tidak memusuhi Kristen. Tidak. Dan kami umat Muslim di Indonesia ini sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasannya segala bentuk penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka dari itu kami tidak sepakat dengan Zionis Israel dan boleh mengibarkan bendera Palestina di Indonesia. Boleh. Dan di Indonesia ini enggak ada tanah Islam, enggak ada tanah Kristen. Tanah NKRI. Tanah satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak ada tanah Islam, tanah Kristen, tanah Hindu, tanah Buddha, gak ada. Yang Islam mayoritas, Kristen gak pernah ditindes kok. Iya. Jadi gak ada itu, tanah Kristen gak ada. Itu lu provokatif. Tapi baiklah, baiklah. Gua terima lu, hilaf lu gua terima. Dengan satu syarat. Bawa Andi Rompas ketemu kami. Kalau enggak, tetap demi Allah, gua cari lu. Itu aja dari gue. Gue, Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Inti yang disampaikan oleh Babe Aldo menanggapi klarifikasi dari Pastor Joshua Tewu, intinya umat Islam menolak segala bentuk imperialisme ataupun penjajahan, termasuk penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, karena penjajahan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang di situ tertulis segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan satu lagi permintaan dari Babe Aldo kepada Pastor Joshua Tewu agar membawa Andi Rompas kepada Babe Aldo ataupun umat Islam. Kalau tidak, maka Babe Aldo akan tetap terus mencarinya. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.